حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى ودا منفعا في علم في دارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وحالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أدلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما سلف الله حرمت دي حرمكم Alaikum atas kamu. Alaikum atas kamu laki-laki ya. -laki. Ummahatukum akan ibu-ibu kamu. Ya, diharamkan artinya ini mahram ini. Ya, enggak boleh kita menikahi. Haram menikahi ibu. Um. Hmm. Antan kihunna haram bahwa kamu menikahi mereka, menikahi ibu. Nauzubillah. Di zaman sekarang kita lihat bagaimana belum lama ini ada berita tuh ya. Ibu maksa anaknya bersetubuh sama dirinya sudah sekian tahun. Nauzubillah summa nauzubillah min Ini kenapa bisa begini? Karena enggak mau ngaji, saya yakin itu orang nggak ngaji, nggak ikut pengajian, Sama siapa aja, ya kita ngaji banyak ulama-ulama kita, guru-guru kita, ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia ngaji, insya Allah, saya yakin percaya, dia ngaji, insya Allah akan kebingbing, karena kalau ngaji itu Maghribnya kuat antara murid dengan guru hmm, kuat ya, dia bisa berbuat seperti itu ya, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersedihlah kita kalau kita sampai dilepaskan seperti itu berbuat maksiat nauzubillah Suma auzubillah na min zani. wa syamal wa syamilatil jaddatu dan meliputinya akan ya nenek-nenek ya jadi meliputinya tuh ibu-ibu nenek-neneknya ya jadi nenek dari orang yang diharamkan itu ya jadi ibunya ibu ya min qibalil abi dari arah bapak awil umi atau ibu jadi kakek nenek baik nenek, nenek. nenek baik nenek dari bapak nenek dari ibu haram dinikahi terus ke atas siapa lagi haram untuk dinikahi wabana tukum anak-anak perempuanmu haram wasamilatil wasamilat ini ada yang kurang di kitab, kitab saya mungkin di kitab kamu ada lengkap ya kayaknya enggak jadi saya lihat ini enggak, enggak enak, lalu saya lihat kitab yang lain ternyata kitab saya kurang. Wa syamilat ya banatil, ada, ada Iya ya, ada. Itu benar yang ada, Wa syamilat banatil auladi. Wa insafalna. ada, juga banyak saf safulna. Boleh. Dan meliputi ya anak-anak perempuan kamu akan anak-anak perempuan anak laki-laki. Berarti apa? Cucu. Wa insafalna sekalipun ke bawah, terus ke bawah. Ya, anak kita terus ke bawah, cucu terus, cicit terus. Haram kita nikahin. Ya, haram kita nikahin. Terus. Itu namanya mahram. walau kita mahram sama dia di rumah tetap pakaiannya jangan kebuka anak kita walaupun anak kita mahram itu pakaiannya pak ingat ketutup sur walaupun anak kita kecuali palanya aja dah ya apa palanya ininya sebaiknya ditutup aja pakai baju gamis cakep kalau begitu Walaupun ama bapaknya tutup zaman sekarang hemat saya tutup aja udah. Nah kita sebagai orang tua yang bergerak perintahin neng pakai baju gamis aja yang tutup aja. Pakai baju gamis aja. Kita suruh gitu aja. sama saudara-saudara dia, saudara saudaranya juga tu suruh tutup aja pakaiannya. Ya. Jangan sampai kita memberikan celah setan. Wa akhwatukum dan haram juga untuk dinikahi akhwatukum saudara-saudara perempuan kamu. Min jihatil abi wal umi dari arah bapa dan ibu. saudara-saudara perempuan Empok atau adik ini saudara perempuan Empok atau adik kita haram dinikahin kita nikahin haram wa ammatukum dan saudara-saudara perempuan bapak kamu ya saudara-saudara perempuan bapak kamu ini kalau amma ini adalah ya encang kalau bahasa kita mah betawi encang atau encing dari pihak bapak jadi bapak kita punya saudara perempuan ammatu ya. Itu encang atau encing kita haram kita nikahin. Ai akhawatu wa ajdadikum. Artinya saudara-saudara perempuan bapak-bapak <coughs> kamu dan ya nenek-neneknya, nenek-nenek kamu terus ke atasnya. Siapa lagi yang haram? Wakala dan saudara-saudara perempuan dari ibu kamu. Jadi kita punya ibu, dia punya saudara perempuan, haram kita nikah sama dia. Encang-encing kita juga tuh. Dari pihak ibu, kalau am dari pihak bapak. Ay akhawatu ummatikum wa jaddatikum. Artinya saudara-saudara perempuan ibu-ibu kamu dan nenek-nenek kamu. Siapa lagi yang haram? Umbatul akhi. Saudara daa. Banatul akhi ya anak-anak saudara laki-laki. Anak-anak saudara laki-laki apa namanya? Keponakan. Haram keponakan. Keponakan. Saudara. Jadi kita punya saudara laki-laki. Apa abang atau adik. Abang adik kita punya anak perempuan. Haram kita nikah sama dia. Keponakan kita. Itu. Kita enggak batal tuh. Haram nikah sama dia. Wa banatul ukhti dan anak-anak perempuan saudara perempuan. Heeh. Kita punya saudara perempuan, abang empo uh, atau adik. Dia punya anak perempuan namanya keponakan juga haram kita nikah dengan. Wa yadkhulun fiha auladuhum dan masuk pada mereka anak-anak mereka. Wa ummahatukum dan ibu-ibu kamu. Ibu-ibu kamu allati arda'nakum yang telah menyusui kamu. Yang telah menyusui kamu. Ah. dulu masih banyak tren nyusuin. Kalau sekarang udah nggak ada, jarang, nggak ada jarang ibu yang lain nyusuin anak yang lain. Ibu susu kita belum pernah dengar. Sekarang nih saya belum mendengar. Kali Bang Haji udah belum? Belum pernah ya? Ya siapa nyusuin gitu? -gitu. Sekarang, ya. karena karena apa? Sekarang nggak? Karena udah banyak susu sekarang. Ya, udah banyak susu. Kalau bisa kita kalau enggak bi kalau bisa ya kalau air susunya banyak jangan pakai susu yang lain, jangan pakai support susu formula, jangan pakai kecuali memang air susunya udah nggak ada, baru kita pakai. Ya kalau nggak dipakai, kasihan anak kita. Bisa kekurangan air nanti. Jadi sakit. Insya Allah nggak apa-apa. Komplestik nah. dikmalil haula ini. Saudara susu. Ini saudara susu. Ya saudara susu. Ya. Jadi saudara-saudara perempuan kamu daripada susuan sepersusuan Ya wa ummahatukum mulatin ya arda'nakum dan ibu-ibu kamu yang telah menyusui kamu kaum blastigma ini sebelum sempurna 2 tahun. Jadi belum sempurna 2 tahun. Nyusunya belum sempurna 2 tahun. Kalau udah 2 tahun enggak dihitung lagi, Saudara nyusunya udah dua tahun ke atas yang gak dihitung saudara. Hmm. sampai lima susuan. Kama banyana hadis. Semoga menjelaskan akannya oleh al hadis hadis. Jadi lima kali susuan. Jadi lima kali susuan jadi saudara susu. Hmm. Kalau baru sekali aja belum, jadi lima kali susuan dan belum sampai dua tahun ya, belum sampai dua tahun lebih masih di bawah dua tahun wa akhwatukum dan saudara saudara kamu mina saudara saudara perempuan kamu daripada sepersusuan ya jadi apa tuh ibu yang kita nyusu mama kita nyusunya sama seorang ibu nah, kita sama dia ibu susu namanya aram kita nikah sama dia juga aram nikah sama dia punya anak perempuan ya. Dia punya anak perempuan. Atau juga ada perempuan yang nyusu sama dia, gitu juga sama. Perempuan nyusu sama dia. Wayul aku dan diilhakan, dihubungkan, disamakan. Bisa dengan demikian itu akhwat, ya dengan Saudara perempuan. Bis dalilnya dengan sunnah Al akan anak-anak perempuan. Minha daripada ya susuan, sepersusuan. Wa unna dan mereka itu adalah man arda'at hum mautu ya atuh. Yaitu orang, maksudnya orang perempuan. Yang disusui oleh orang yang disetubuhinya, yang disusui oleh orang yang disetubuhinya, ya. jadi masuk, dihubungkan dengan demikian itu dengan dari sunat anak-anak perempuan, daripada sepersusuan, jadi saudara susuan. Mereka itu adalah orang yang disusui eh, Orang yang disusui oleh yang disetubuhinya Ya, jadi apa? Ah, dia itu punya suami itu, ya, punya istri lain lagi yang disetubuhi oleh dia punya anak perempuan. Ya, itu anak perempuannya juga saudara kita juga. Saudara kita umpama ya, kita yang nyusu sama dia. Ya. Sama dengan kita punya baba. baba punya istri yang kedua. Istrinya punya bapak punya istri yang kedua. Lalu istri yang kedua punya anak dari bapak kita. Nah, kita haram nikah sama dia. Sama ini pun begitu. Iya. Yeah. Jadi panjang banget itu. <laughs> Jadi saudaranya banyak. <laughs> 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 Jadi orang <laughs> yang disusun saudaranya banyak. Iya. Yeah. Nah, ini perhatiin nih, perhatiin. Wal amatu dan ya yeah, amatu. Amat saud uh, yeah. saudara ya. Saudara Perempuan bapak susu, saudara perempuan bapak susu. Jadi bapak susu kita, umpama kita nyusu ya, bapak susu kita dia punya saudara perempuan. Nah itu. Kalau tadi kan anaknya ya dari bini yang lain. Ini saudara saudara perempuan bapak yang kita nyusu sama bininya. Iya ribet banget ya. <tuh> Paham ya? Paham nih. Wal -kholat dan kholat. Kholat saudara perempuan dari ibu yang kita nyusu sama dia. Jadi kita nyusu sama dia dulu masih kecil, masih kecil, masih kecil. Ya. Dulu kecil. <tuh> dia punya saudara perempuan. Kita haram nikah sama dia. Pahami ni, ni agak sedikit ribet ni. Yeah. Pahamin aja sama yang tadi yang tentang jadi gampang kalau yang senasab, ya, pikiran senasab. Wabah na akhi dan anak-anak perempuan, saudara laki-laki. Nah, ibu, ayah apa? Orang tu, uh, or, seorang perempuan, ibu-ibu, ibu-ibu, ibu yang kita susuin, yang kita nyusu sama dia, dia punya anak laki-laki. anak laki-laki punya anak perempuan keponakan susu <gupian> keponakan susu paham bingung lebih bingung <tuh> <Hah>? nyambung iya <tuh> ini memang sedikit ribet nih njelimet apa maksudnya nih iya nih Nah, kalau kita lihat ke nasab sama begitu masanya. Iya. Nah, susu. Iya. Wa banatul dan anak perempuan saudara perempuan. Jadi ibu yang kita susu in ibu yang kita nyusu sama dia, ibu itu punya anak perempuan. Anak perempuan itu punya anak perempuan. Kita sama dia haram nikah, namanya keponakan susuan. Ente, kawin sama siapa? Sama dia, eh, itu keponakan perempuan. Eh, keponakan susu perempuan, ente. Yang mana? Ya Allah, udah cinta banget. Gimana dong? Ya. Wah, rame. <laughs> ini Memang nih anak muda kalau ngomong cinta rame banget ya. Ini orang ada kayak begini, ya. Pas udah udah cinta, udah ya Allah, dikit lagi nikah. Enggak taunya saudara susu. Insyaallah Ya ini kita harus ikhlas. Kita harus ridho gitu. Kita harus ridho. jangan dilanjutin, jangan. Ya, gitu. Min al hadis di antaranya ada sebuah hadis ya <tell> rumu haram daripada susuan mayak rumu apa yang haram ilan nasabi eh, seperti apa yang haram daripada nasab jadi sama dengan nasab rawahu bukhari wa Muslimun hadis diriwayatkan oleh bukhari dan muslim wa, siapa lagi yang haram wa ummahatu nisaikum ya. dan haram lagi ibu-ibu nisaikum perempuan kamu istri kamu mertua haram mertua jadi mertua haram Di zaman sekarang kan astagfirullahaladzim ya Allah na'uzubillah na itu karena apa? karena enggak ngaji kalau enggak ngaji, kalau enggak ngaji itu begitu kalau ngaji insyaallah Allah, Allah pelihara insyaallah tapi juga jangan merasa aman juga tetap kita waspada dan was pada jangan sombong ya jangan nanti kalau sombong lupa diri tetap kita waspada waspada akan ya godaan syaitan kemudian apa lagi waroba ibukum ya waroba ibukum Robah ibu itu jamu robi batin, zaman daripada robi bah, robi bah itu mufrad Wa iya bintu zaujati dia adalah anak perempuan istri min ini daripada orang lain. Jadi umpama kita punya bini, bini kita janda, udah punya anak, ah itu, ah, iya bini Jadi kita nikah lagi nih umpama umpama nih, iya kita kan tahu takdir punya bini dua nikah lagi tu, itu ni mah umpama aja ya, nggak apa apa umpama cita-cita jangan jangan ya. serahkan nama Allah aja serahkan nama Allah <laughs> bini kita yang kedua umpama bini kita yang kedua. <laughs> Ya. itu punya anak bukan dari kita. Jadi kita kami nama janda. Janda muda tapinya gitu ya. <laughs> punya anak perempuan. Nah, kita ya haram nikah sama dia. Itu dia tuh namanya roba ibukum. Ini haram dikerjain karena ada pernah orang kayak begini. Ya. Ada orang kayak begini. Jadi ketika bininya mati bininya mati ya. Karena bini ini mati punya harta banyak turun ke anaknya. Dia mau tinggal di kagak punya papa. Akhirnya di situ juga nikah lagi sama anak. Bahasa kita anak walon. Ada yang kayak begini orang. Nauzubillah, sumana'udzubillahi min zalik. Haram. Ya, ya ini, ini 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 masyarakat contoh kita di masyarakat. Biar kita tahu ini haram, ini halal, ya. Heeh. Kemudian allati fi hajurikum ai turabuna turabuna. Iya. Sifatun muwafiqatun lil ghalib fala mafhumalah allati ah, itu anak-anak perempuan kamu anak-anak perempuan istri kamu allati yang fi yang ada di ya peliharaanmu, pem, yang ada di pemeliharaanmu turabbuna yang kamu pelihara akan dia ya itu menjadi sifat yang sesuai bagi yang galib ya fala mafhumalah maka tidak ada mafhum baginya min nisaikum allati dakhaltum bihin itu ibu ya apa perempuan yang daripada isteri kamu daripada isteri kamu allati yang dakhaltum bihin yang kamu sudah setubuhi mereka ai jama'tu kamu sudah sumu dia jadi itu anak-anak istri kamu yang ada dalam pemeliharaanmu daripada istri-istrimu yang kamu sudah setubuhi paham tuh jadi kalau yang belum setubuhi enggak apa-apa Ya, paham tuh ya? Ya, lihat ketika dia lihat ama emaknya lihat ada emaknya ada anaknya anaknya cakep nih ada anaknya aja emaknya emaknya jangan dikerjain juga <gifat> ini emaknya juga anaknya juga eh nauzubillah min gitu jadi ini yang udah disetubuhin haram anaknya itu nah, kalau belum disetubuhin boleh dia nikah sama anaknya. Gitu. Kalau udah disetubuhin, enggak boleh nikah sama anaknya itu. Sekalipun udah cerai, Nabi bilang enggak boleh. Mm. Fa'ilam taku dahal tumbiinna, fa'ilam taku nu maka jika kamu belum mensetubuhi biinna mereka, fa'la junah maka tidak kenapa atas kamu. Apa belum disetubuhin nggak apa-apa. ibana pada menikahi anak-anak perempuan mereka. Ida faraqtumuhunna apabila kamu telah menceraikan mereka. Jadi ketika nikah sama ibunya, ibunya belum disetubuhin, udah nikah nih udah akad. Ibunya belum setubuhin lihat anaknya cakep, lihat anaknya cakep. Bininya gue ceraiin ah, ini gitu. ya, anaknya cakep banget ya. Bininya gue ceraiin ah. ini anaknya aja boleh tuh man kejem banget <laughs> kejem banget nih orang nih paham pak nih paham ya? Ya, ya, ya saya pengen biar paham aja ngaji kita ya biar paham begitu nah, ya. <laughs> karena ada di masyarakat itu anaknya Padahal itu anak bininya masih dikawinin juga. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ada keharaman Allah kita kerjakan, maka kita nggak bakal bahagia. Hidup kita bakal susah. Kalau kita pengen bahagia, tinggalkan semua larangan Allah. Laksanakan perintah Allah semampu kita. Insya Allah bahagia. Bahagia, yakin bahagia. Kenapa Allah sudah janjikan mayyattaqillah <tuk> yaj'al lahum makhrajan wa <lesa> yarzuquhum min haitsu la yahtasib Siapa yang takwa kepada Allah Allah akan berikan dia solusi setiap masalah dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Kita lanjutin wa <tuk lesa> halailu ya, Ini kita harus tahu nih ya harus tahu wajib tahu enggak boleh enggak tahu wa halailu azwajunya istri istri abnaikum anak-anak kamu allazi min aslabikum dari tulang sulbi kamu menantu bahasa langsungnya mantuk kita haram kita nikahi bi khilafi man taban nai lain halnya orang yang kamu angkat anak nah, kalau angkat anak enggak apa-apa kita angkat anak, lalu anak angkat kita punya bini, lalu dia cerai, ketika cerai kita ambil tuh bininya kita jadiin bini, boleh, ya. karena anak angkat, falakum maka ya. boleh bagi kamu nikah wahala ilhim menikahi istri-istri ya, mereka. kalau sudah diceraikan. Wa an tajma'u baina ukhtain dan bahwa kamu kumpulkan di antara dua saudara. Dikumpulkan di antara dua saudara. Min nasabin baik daripada nasab dikumpulin nasab adik empuk dua-duanya kita kawinin haram ya ponakan sama encingnya kita kawinin dua-duanya haram ya Karena ada orang yang kayak begitu keponakannya sama encingnya dua-duanya dikawinin encingnya masih kecil soalnya <laughs> nauzubillah serakah bangetnya orang min nasabin baik dari saudara nasab atau darodain atau susuan bin nikahi dengan nikah. Wayul aku bi inna bi sunnati dihubungkan dengan keduanya dengan dasar sunnah al jamau menghimpun baina di antaranya wa baina ammatiha di antara uh, saudara, saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya paman bahasa kita bibi ya bibi bukan paman bibi ya encang bahasa Betawi wa dan boleh nikah kull li waidatin alal infiradi boleh menikah tiap-tiap satu ya atas sendirian ya wa milku huma ma'an dan uh, boleh ya memiliki keduanya bareng ya Boleh memiliki keduanya bareng wa tawu dan wahidatan dan dia setubuhi satu. Ini kalau jadiin budak ya boleh milikin dua-duanya artinya dijadiin budak dulunya dimilikin boleh dan dia setubuhin satu. Satu aja nggak boleh dua saudara Ini kalau ada zaman zaman budak ya Inilah kecuali lakin akan tapi maka salafa apa yang telah lalu ya dulu fil jahiliyah di zaman jahiliyah fil nikaim di dalam menikainya mereka baktoma itu kira sebagian apa yang telah disebutkan fala maka tidak kenapa alaikum atas kamu fi padanya dulu kita punya salah ya ini dulu zaman jahiliyah atau kita dulu enggak tahu oh enggak tahu ya udah kita minta maaf bertobat kepada Allah Allah maha pemaaf taubat kita innallaha kana ghafuran sesungguhnya Allah adalah beliau Allah maha pemaaf lima apa? minkum bagi apa yang telah lalu bagi daripada kamu qablan sebelum dilarang rahiman lagi Allah maha penyayang bikum dengan kamu min zalika daripada demikian itu Karena udah malam, udah jam 10 nih. Ya, satu aja ya. <laughs>